Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin upacara pelepasan pasukan tim evakuasi WNI yang akan berangkat ke Sudan dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma Senin sore. Tim yang berjumlah 39 personel akan diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma hari ini untuk mengevakuasi WNI dari Sudan ke Jeddah Arab Saudi. Evakuasi imbas dan perang di Khartoum dan beberapa bagian negara di Sudan pada 15 April 2023 atau 4 tahun setelah otokrat Omar al-Bashir yang lama berkuasa digulingkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.